Ini kayaknya masih bisa juga, cuman gembling aja lah. Ini sepaker-sepaker gini nih yang bikin wah. Masih banyak lagi nih. Ini ada ampli ya? Ampli bass. Buat toa ya? Ini ada berapa mic? 1 2 3 4. 4 mic. Ini fungsinya buat apa? Buat di masjid-masjid. Di masjid ya? Di masjid. Ini masih fungsi, Pak? Masih. Ini kira-kira kena berapa? Harganya 3 juta lebih. 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke guys, hari ini kita kembali lagi di Pasar Koplak Kebumen ya. Hari Rabu tanggal 25, masih jam 10, mendekati jam 11 lah. Hari ini kita mau spill lapaknya Pak Wahid. Ya, produksi ya, atau servis elektronik ya. Oke guys, nggak perlu lama lagi kita spill segala macam barang elektronik di lapaknya Pak Wahid. Ini bisanya di Pasar Koplak Kebumen itu buka itu hari Minggu dan sampai di lapak Pak Wahid Kebumen, Pasar Koplak Kebumen ya. Kita pengen tahu di sini ada apa aja, nanti kita tanyain ke bapaknya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Wahid ya? Ini ada apa aja nih? Banyak, Pak. Banyak. Wih, 18 in. Speaker second 18 in. Ini masih fungsi? Masih fungsi. Mereknya apa nih? Black Widow. Black Widow. Ini kira-kira kena berapa? 1 juta kurang dikit. 1 juta kurang dikit, tapi masih suaranya masih ini ada. Ada speaker juga ya. Ini masih bisa dirakit-rakit juga. Ini ada origin, masih fungsi enggak, Pak? Ini berapa harganya? 2 juta mereknya Roland kode X10 ya. Yang masih ada dosnya. Apanya, Pak? Dosnya masih ada. Dosnya masih ada ya. Oh iya, itu di bawah dosnya itu. Ini masih komplit. Di sini juga aduh, ada banyak banget itu, ada satu juga ini ngerakit apa namanya? Audio ya. Apa, Pak? Sound system audio, sound system ini ngerakit target sendiri atau servis? Di pabrikan. Pabrikan ya. Ini dijual juga. Jual. Ini harganya kira-kira berapa nih, Pak? Ini 1,5. 1 juta lebih. Pokoknya 1,5 ya. Nanti kita bisa nego-nego lagi. Semuanya masih bisa dinego nih. Ini ada berapa? Ada macam-macam nih teman. Tempatnya nih. Ada speaker ini juga. Apa namanya? Portable ini juga nih. Ini Hooper. Udah agak lumayan tadi suaranya udah cek. Nanti kita gak mau nyalain musik ya, nanti kena klaim hak cipta lagi nih. Ini ada Polytron jadul juga. Ini masih fungsi, Pak? Masih mantap ya. Masih mantap. Ini kira-kira kena berapa? 400. Ini semuanya itu pakai kaset gak sih? CD ya? Ini kumpet nih. Ini ada kaset, ada CD-nya juga. Masih pokoknya masih bagus lah. Ini berapa, Pak? 400. Yang bikin menarik itu apa? Speaker ya. Speakernya itu mantap banget nih. Masih buat sound ini juga bikin sound ya. Ini bisa kira-kira bisa kirim-kirim kemana aja, Pak? Ini ada dua nih portable-nya nih. Maaf, ini kita masuk ke sini. Ini ada lagi Yamaha. Ini masih komplit, Pak? Itu punya Anura. Kenapa? Jadi dua. Oh, udah laku. Ini Yamaha, sayang banget udah. 3 juta. Ini 3 jutanya, tapi ini udah laku, belum diambil sama yang belinya nih. Di sini produksi juga, Pak. Salon nanti rakit juga sound system audio ini nih, bikin audio sakit juga nih. Di sini punya bapak juga. Iya. Ini ada apa aja ini?
barang-barang kecil ya. Ada apa aja ini, ada apa ini? Nah, itu buat tahlilan itu coba. Bisa ya, buat tahlil cukup katanya nih guys. Wih, ini masih mantep ini. Ini bisa diangkat nggak Pak? Bisa ya. Bisa. Wah, ini zaman berapa Pak? Tahun berapa Pak? Tahun 70-an, tapi barangnya masih ada USB juga. Masih ya, bagus juga. Politron ya. Ini masih banyak di sini ya. Ini di sini juga raket juga. Dijual semua ini ya, namanya bengkel pastilah. Ini ada kecil-kecil ya, ada Philips portable nih buat laptop atau komputer ya, masih bisa ya. Ini dijual semua guys, nanti kalau ada yang minat atau mau rakit-rakit bisa dihubungi di nomor yang aku nanti kasih di layar video atau di deskripsi video ya. Ini semuanya masih fungsi semua ini. Bisa bluetooth ya? Semuanya bisa ya? Nanti ya, sekarang zamannya bluetooth. Itu di dalam juga ada. Itu kipas mau dipakai ya? Nggak dijual kipasnya. Dijual ya? Kipasnya dijual semua, mesekai. Itu masih fungsi? Masih ya, ada DVD juga. Nanti kita cek di sana lah. Ini ada portable atau salon apa ya, kalau balang retorik kita kurang paham juga. Speaker aktif ini masih fungsi ya Pak? Masih fungsi semua. Ini ada yang kecil juga. Ada zaman dulu ya, DVD merek apa itu? DVD. Ini DVD masih ada. Ada stoknya itu di dalam juga ada. Ini DVD portable. Asatron itu model lama ya. Tapi masih bisa, ada game si portable juga. Jadi portable juga masih hidup nih. Ini kira-kira kena berapa nih kalau buat mainan anak-anak nih? 400 ya? Iya. Itu masih ada nomor, ada itunya tuh. Beli baru. Tuh, masih barunya itu 667. Ini masih nyala guys. Ini 400 masih bisa nego ya Pak? Nego semua. Oke, nanti yang butuh atau yang di luar, mungkin di luar Jawa atau Jakarta, yang mau rakit sound di sini nih, sound audio bisa, nanti bisa di telpon lah, bisa antar juga. Bisa antar kemana aja Pak? Ini ada kipas juga. Ke luar Jawa ya? Kabupaten Kebumen semua. Di luar Kebumen bisa enggak? Ini ada kaca pembesar juga nih. Karang sambung. Ya, rumah saja. Nanti bisa di telepon lah atau di apa, nanti nomor teleponnya aku kasih di deskripsi video ya guys. Andi ya. Ini sama Bapak Wahid juga. Ini speakernya yang bikin gila ini suaranya nih, tadi udah denger cuman nggak nyalain musiknya. Pak Wahid. Iya. Ini di Pasar Koplak. Sebenarnya bukan Pasar Koplak ya Pak? Pasar Sem ya, Sem Kebumen. Itu di depan sana lagi banyak perbaikan ya pasarnya. Pasar paginya. Kalau di Pasar Sem atau pasar populernya sih Pasar Koplak ya Pak? Kalau yang populer Koplak. Koplak ya? Yang dulunya kan paling sebelah. Yang iya ya. Sebelah Pasar Burung itu juga ya. Itu Koplak. Oke guys, kita masih di lapaknya Pak Wahid ya, di Pasar Sem Kebumen atau populernya itu Pasar Koplak lah, kebanyakan orang taunya gitu kan. Di sini banyak
pretelan elektronik tapi masih fungsi semua, siap kirim-kirim, siap rakit juga. Ada sound audio. Ini yang bikin geleng-geleng kepala itu speakernya nih. Kita nggak tahu mereknya juga. Masih ada banyak barang-barang jadul di sini. Yang berminat nanti bisa dinego-nego lah sama ownernya nih. Masih ada kipas juga, ada aki juga. Komplit. Komplit plit. Butuh apa aja di sini ada. Speaker dari yang kecil sampai yang besar ada semua. Aktif ya. Oh, itu kira-kira kena berapa itu? 25.000. Ini trafo banyak. Trafo kalau audio itu pasti membutuhkan ya. Ini yang kecil juga ada. Nah, ini masih fungsi semua, Pak. Masih jos yang kita bikin nih. Sony. Ini dari Polytron juga nih. Polytron Sony. Ini mana ini mereknya? Brandnya ini. Di belakang ya. Nang musola, tapi bisa disambung ke salon. Bisa ya, ini buat pengajian nih. Buat Yasin, mereknya Polytron juga ya. Polytron ini masih fungsi, Pak. Masih fungsi ya? Masih fungsi. Ini kalau barang-barang jadul begini tuh di kampung itu masih banyak banget. Ini ada GVC juga nih. Ini masih kelas kemarin nih, tahun berapa nih? Kira-kira tahun berapa nih, Pak? 70-an ya. Ini kebanyakan tahun 70-an, gila ini. Kita baru apa ya? Ini di bawah juga ada nih. Ini Sunken juga. Sunken. Ini ya. Ini masih model, masih kekinian lah. Ini ada DVD juga nih. DVD juga. Masih banyak harta karun di sini nih, ada Sony. Harta karunnya masih banyak banget. Di sini nggak cuma jual ya, servis bikin dari apa rakit-rakit sound system, audio juga bisa ya. Ini ada kipas juga, tadi kita udah sebutin, ini masih dijual nih. Nanti harga bisa tanya-tanya lah, bisa nego. GMC juga portable, ini DVD portable. Masih ada salon aktif juga. Dan ini baru beli katanya ini. Ini apa? Ampli ya? Ampli. Ini ampli kayak ini masih fungsi ya, Pak? Masih. Masih ya. Ini baru beli. Baru beli. Ini kayaknya model lama ya? Lama. Model lama, biasanya yang model lama malah awet. Cuma nyari under deal-nya. Udah dimodif nih, masih di toko lapak Pak Wahid ya. Kita masih ke sebelah lagi ding. Ini nih di sini nih soundnya itu mantap banget nih guys. Ini semua dijual ya. Tadi ada ampli toa ini buat musik juga nih. Portable, ternyata di sini nggak cuma servis ya, di sini ngerakit juga. Ini ada multimedia juga nih, multimedia amplifier speaker system. Ini kayaknya masih bisa juga, cuman gembling aja lah. Ini speaker gini nih yang bikin wah. Masih banyak lagi nih. Ini ada ampli ya, ampli bass buat toa ya. Ini ada berapa mic? 1, 2, 3, 4. 4 mic. Ini fungsinya buat apa? Di masjid. Di masjid ya. Di masjid. Ini masih fungsi, Pak. Ini kira-kira kena berapa? 3 juta lebih. 3 juta lebih. Masih bisa kurang ya. Kok bisa apa namanya, barang second harganya masih 3 juta lebih, itu kenapa? Masih orisinil itu harganya agak mahal.
Oh, kalau ori. Masih barang ori. Kalau kita tahu orinya dari mana? Dari spare part dalamnya. Di spare part dalamnya ya. Belum ada servisan. Oh. Ini karena belum ada servis, guys. Jadi apa masih harganya itu masih lumayan nih buat masjid ya. Model ini juga. Nah, ini modelnya nih, model Toa amplifier model A121E. Ini berapa mic nih? 1 2 3 mic. AU12 bass treble complete. Ini masih ori. Harga 3 juta lebih tapi masih bisa nego, bisa digoyang-goyang nih. Ini tadi kita udah setel di sini ya. Ini audio masih aktif semua, masih bisa semua. Ini speaker tadi, speakernya mantap guys. Ini kalau di kampung genteng bisa roboh ya, bisa pada jatuh ya. Ini buat sewa apa ya, sewa buat hajatan lah kira-kira begitu. Buat ngerontokin genteng. Buat ya kalau yang ini buat ngerontokin genteng nih. Oke, kita masih di lapak Pak Wahid ya. Kalau teman-teman butuh, orang yang masih daerah Kebumen atau sekitarnya, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas atau di mana aja lah, kalau yang butuh sound ini kelihatannya mantap banget nih. Dari peralatan speakernya juga belum dirakit, ada audio juga, nanti bisa di sepil-sepil lah. Tanyain nanti saya kasih nomor HP-nya ya yang bisa dihubungi. Oke guys, hari ini kita udah mampir di lapaknya Pak Wahid di Pasar Loak Kebumen ya. Terima kasih. Selamat siang dan sampai ketemu di video berikut. Thank you.